buat WKW ekonomi mingguan, bro. Tadi gue pengen libur dulu karena pusing. Cuman karena berhubung kebun mingguan harus tetap jalan ya tiap minggu, biar kita bisa evaluasi, biar kita bisa melihat apakah ada meme-meme yang masih relate kita lihat. Dan untuk menghargai para member bandar yang saat R1 yang udah susah payah gitu buat meme. Jadi sebisa mungkin gue harus tetap semangat meskipun lagi kurang enak badan. Melihat karya-karya terbaik bagi member. Let's go. Akhirnya punya video compilation Mad RDR. Keren. Alhamdulillah dibuatin sama siapa nih? Sama Om Hikari. Thank you banget lo ya. Jangan. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Pak, gua gak sengaja, Pak. Gak sengaja, Pak. Kalau surrender gimana? Bang, ini punya gua, Bang. Gue gak pernah membayangkan main RDR se-stress ini, coy. Kacau banget. NPC-nya gampang banget tersinggung, kesel gue. Gue gak kepencet gue tadi. Subhanallah, kepencet gue. Idiot anjing. NPC-nya lo mau siap semua, men. Soalnya gue goblok. Nice. Pelajaran buat kita semua ya. Bahkan dalam game pun NPC gampang buat tersinggung. Jadi kalau misalnya lu punya temen ya di real life terus dia gampang tersinggung, berarti dia NPC. Galang 18 baru join live stream. Galang, thank you. Enggak mirip juga gitu. Apa nih, judi meracuni ke let's go. Let's go. Terima kasih banyak watermark ininya ya. Penyuluhannya keren. Better than Kominfo, do it, man. Boleh lah. Itu apaan sih? Itu bocil ngapain sih depan rumah gue, anjir. Gue tembok pakai senter ini nih. Pake senter gunung. Dia mainin ini, man. Dia mainin senter kedap-kedipin. Tapi senternya culun, gitu. Terserah lah, lu mau jadi apapun asal jadi apa. Ketika mau repot kacamata. Gak mirip anjir gue sama Soleh Solihun, buset tua banget muka gue ya. Sabar aja. Kan lihat dari situ lah, maksud sehari aja waktu gua anak gua belum brojol yang pertama aja. Emang sebegitu miripnya gua sama Soleh? Enggak, anjay. Tapi center ini. Kecil-kecil cabai rawit. Keren. 800 ribu tuh center. Center tembak gitu tapi segede gini. Jadi di gunung gue seneng banget tuh. Gue gak usah pake headlamp. Kalau misalkan ada pendaki-pendaki yang butuh pencahayaan, gue tinggal tembak. Kira-kira ranger-ranger di gunung tuh pakai center itu juga gak ya? Atau masih pakai center ini? Murah. Gue sengaja tuh beli center itu buat nanti kalau gue naik gunung tuh bisa bener-bener flexing. Selalu harus gue gunain itu center, harus. Reaksi lo ketika di rumah sendirian. Tiba-tiba jadi Doflamingo, gue keren juga. Kaeno kata-katanya dong, kata-kata hari ini. Kaeno kata-katanya dong, kata-kata hari ini. Lu suka titik atau gimana deh, bro? Ayo wasit goblok. Kaeno kata-katanya dong, kata-kata hari ini. Apa? Salah? Kaeno kata-katanya dong, kata-kata hari ini. Kaeno kata-katanya dong, kata-kata hari ini. Jawa kon. Man, cut that stupid shit. Just say what you mean. Enggak, gue harus klarifikasi dulu nih. Di quotes terakhir gue yang bilang jakon ya, konteksnya itu jadi Andika, gue lagi main sama Andika. Terus abis itu Andika ngaku dia ada darah Jawa.
kan gue gedek ya, dia kan orang Bandung gitu. Makanya gue bilang jakon, maaf ya. Kalau misalnya dia ketrigger nih orang-orang Jawa, maaf ya. Canda doang gue itu. Itu konteksnya buat temen gue doang, buat temen gue doang, oke? Okay? I want you. Tahilah diingetin lagi. Bisa, santai, Genshin udah jadi game baik nanti di netrun. Santai. Yelan C1, gas. Kenapa sih gak naruh sound pun? Eh, gue gak nyangka pinggul Zeta se-hot ini anjir. Woy, baru udah! Woy! Boleh. Ini si Al pake kumis gak cocok banjir. Udah ya, orang yang gimmick bilang Al cocok pake kumis, men, dia berarti tidak ini, men, tidak jujur sama Al. Gue sebagai om bakal gue sebagai salah satu sahabatnya gitu bakal bilang sejujur-jujurnya, you're not fit with mustache, bro. Zeta kan kayak anak kecil ya dari atas. Nggak, emang dia sengaja tuh gimana sih? Masa iya kumisnya kayak gitu? Kayak kumis-kumis orang-orang Hong Kong, anjir. Oh, kumis buatan. Oh. Tapi udah pernah lihat belum sih waktu apa ya kumis? Lucu banget ya. Lu bayangin, gua dapet Kiki di PT 80 anjing. Ya, next kita bakal nanti katanya dapat ini ya, dapat karakter gratis. Gua bakal gua pengen Tignari lagi dah. Gua enggak peduli anjir sama siapa namanya? Batman tuh. Yang api itu namanya, oh saya lupa gue. Johnny. Bukan Kiki, Dilak. Dilak benar-benar. Oh, nih, dapat idenya dari TikTok agak typo, harusnya karnaval. Acara karnaval zaman dulu, oke. Okay. Ya, respect gue sama yang into banget sama acara 17 Agustusan sampai buat kostum-kostum kayak gini. Sebelum kita punya acara di Jepangan, kita punya acara 17 Agustusan, coy. Yang mereka niat banget buat bikin kostum tanpa harus beli gitu ya. Gokil emang. The real acara cosplayer. Udah lihat nih gue videonya nih. Sudah lihat videonya kayak gimana. Mantap ya. Yang penting apa guys? Benar, yang penting kita survive. Mungkin di 5 tahun terakhir nanti. Si Al goblok lah. Si Al anjir ngianatin gua dia. Goblok. Kuda tolol dari Depok anjir. Gua suruh cipok sama luar anak Honda, babi. Aduh, gua kayak harus berhenti main RDR dah. Padahal mulut gua udah gua jaga, men, sumpah keluar mulu kata-kata mutiaranya. Jam King. Lagi COVID ini tuh Pak RT, ya Allah. Si goblok anjing jadi kayak gini enggak bisa gua urang tuh naon sih anjing. Tuh si goblok eta teh naon ieu anjing. Bro, kangen gua main Jam King. Kita ini kali ya China together. Tapi gua speedrun. Kira-kira kalau main sendiri bisa kelar berapa jam ya? Nanti. Mister